Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat IT Lisius, dimanapun kalian berada, selamat siang semuanya. Selamat jumpa bersama Bang Min di channel YouTube Kabar Artis TV. Kabar-kabar artis seputar artis-artis Indonesia, salah satunya dari Ayu Ting Ting. Yang barusan bergabung bersama channel ini, langsung saja aktifkan tombol notifikasinya, karena apabila channel ini memberikan info teraktual, terupdate seputar IT ini, kalianlah orang yang akan pertama kali mendapatkan informasinya tersebut. Dan baik para sahabat IT News, manapun kalian berada, untuk mengawali perjumpaan kita lihat unggahan dari Ayu Ting Ting, terutama dari story-nya, yang mana kabarnya hari ini Ayu Ting Ting OTW balik ke Indonesia. Kita doakan mudah-mudahan Ayu Ting Ting selalu dalam keadaan selamat, sehat walafiat bersama Bilqis ya. Dan ini adalah unggahan ketika di dalam pesawat sepertinya, dan ini saat video call Kakonet Veo, miss you already katanya tuh ya. Dan kita lihat juga di sini, thanks kakak sayang, love you both so much, Valencia dan Florencia Den katanya tuh ya. Dan ini bersama Ikis juga sedang di pesawat. Kita doakan mudah-mudahan selamat sampai tujuan tanpa halangan, tanpa kendala satu apapun, amin ya robbal alamin. Kemudian selanjutnya kita lihat di sini sedang ramai ya, yang mana di sini ada unggahan terbaru dari Boy William sekitar 4 hari yang lalu. Namun ada sesuatu yang membuat kita menjadi salfok, yakni ada like dari Ayu Ting Ting tuh, Ayu Ting Ting 92 ya. Ada komentar dari Askap nih, ya cocok ada cagiannya, pasti seru, banyak yang nonton pastinya, aku nggak pernah ketinggalan sebab aku suka katanya tuh ya. Ada juga nih komentar dari Henny Yuliana, ayo sama Kak Ayu Ting Ting lagi. Kemudian juga Lisa nih, ini cocoknya jodohnya Ayu, bercanda katanya tuh ya. Ini mulai rame lagi ya para sahabat ya. Kemudian lagi ada unggahan terbaru juga dari Mas Dana. Nah ini salah satu mantannya Ayu Ting Ting, dan menuliskan sebuah caption, ini juga akan berlalu, sakit hanya sementara, begitu juga kebahagiaan ya. Intinya kalau Abang Min berpendapat yang sudah-sudah, karena keluarga Mas Dana pun hati-hati dalam berbicara, jadi jangan sampai kita menyudutkan siapapun. Yang sudah berlalu ya sudahlah, yang pastinya kita doakan mudah-mudahan hubungan kekeluargaan ataupun komunikasi akan selalu terjalin. Oke, mudah-mudahan nanti ada info ter up to date lagi seputar Ayu Ting Ting, langsung di up buat kalian bersahabat Ayu Ting Nisius. Bagaimana tanggapan kalian bersahabat? Silahkan tunggu komentar. Mohon izin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.